bahasa Kelantan dia panggil kia. Kalau limau kita picit, dia punya kulit dia keluarkan satu aroma tu. Tapi bawang pun sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni saya nak memberitahu penemuan dan juga analisis saya sendiri. 2-3 hari lepas, keluarga saya atau abang dan anak saudara saya telah dijangkiti COVID positif. Jadi pada pendapat saya, dah lama benda ni, tapi saya diamkan saja sebab saya tak tahu bagaimana cara. Jadi yang saya dapat tahu, ni adalah bawang besar. Bawang ni mempunyai, kalau bahasa Kelantan dia panggil kia. Bila kita sentuh, dia akan mengeluarkan satu rasa atau satu bau tadi, kena mata, mata pedih. Rasanya semua orang tahu. Jadi kegunaannya, yang telah lepas, saya suruh abang saya dan anak saudara saya, pasal dia positif, dia suruh dia gunakan begini caranya. Jadi saya buat video ini, moga-moga berita ini dapat diperluaskan kepada KKM membuat kajian tentang kia. Bahasa Kelantan dia panggil kia. Kalau limau kita picit, dia punya kulit dia keluarkan satu aroma tu. Tapi bawang pun sama juga. Bila kita kopek, dia mengeluarkan satu bahan kimia. Jadi kia ini saya rasa kuman boleh mati, sebahagian daripada kuman. Kuman yang macam mana saya pun tak tahu, sebab saya bukan profesor atau bukan doktor. Jadi yang telah saya menganalisa, kalau setakat kuman-kuman biasa tu memang mati. Macam kita dedah gitu apa semua, bila kena kia dia, dia akan mati. Jadi bawang ni untuk sementara yang kata ke positif COVID, jadi saya suruh gunakan caranya buat begini. Ini bawang dipotong kecil-kecil, kemudian ambil plastik, masukkan dalam plastik, kemudian ditumbuk ataupun dicincang supaya kia tadi tidak terkeluar. Jadi dia terkurung dalam plastik. Kemudian selepas itu, air plastik ini tadi tutup hidung, menapas dan dengan plastik. Kalau boleh nafas, tahan seketika. Bagi kia ni tadi masuk ke dalam, ke paru-paru. Buat berulang kali. Kalau yang positif teruk, tahap 3 ke tahap 4, buatlah seberapa kerap yang mungkin. Mungkin insya Allah, mudah-mudahan mendapat kebolehan ataupun keberkatan. Saya dan abang dan anak saudara saya telah membuatnya. Dia kena positif. Jadi yang saya show kali ini, buat video ini, moga-moga sampai kepada KKKN untuk dia mahu kaji selidik dan buat bagaimana cara kia tadi mempertahankan tadi untuk buat sedutan supaya masuk ke dalam. Yang eloknya ialah tahap 3, tahap 4. Mungkin kita selamat, boleh selamatkan dia orang. Selamat mencuba.